Ini. Nah, kali ini saya akan memberitahukan cara mengganti bohlam atau balon daripada motor Vino. Ya, karena di sini kadang kita tidak tahu bagian-bagian mana saja yang akan dibuka ketika kita ingin mengganti balon motor Vino. Ya. Ini motornya. Kita akan ganti sini. Oke, guys. Ini ada dua alat yang saya gunakan untuk mengganti bohlam. Ya, ini kunci L, ini ada O-ring ya. Jadi bisa saya timpa balik ya. Dan ini bahannya saya menggunakan bohlam merek Tinko Parts ya, yang biasa saja. Oke, terlebih dahulu kita harus tahu bagian titik mana saja sih yang akan dibuka ketika ingin mengganti bohlam. Nah, ini bagian yang titik-titik mana saja. Ini kita buka ya. Ini juga ada. Nah, setelah itu kita buka bagian depan. Di sini masih ada baut juga. Ya. Ya. Di bagian sini ya, yang harus kita lepas. Di sini sudah kita lepas ya, sama di sini. Di sini. Oke, karena baut-bautnya sudah lepas semua, kita coba copot. Di sini kita copot saja. Ini sudah lepas. Oke, kita cabut.
malamnya. Wow, ini sudah hitam ya, karena ini musim hujan, makanya begini. Mungkin ada sedikit korslet juga, makanya warnanya mati. Oke, kita langsung ganti saja. Supaya tidak terbalik ya. Oke, sebelum dipasang rapat kita tes dulu apa sudah menyala. Guys, ternyata sudah nyala, kita langsung pasang kembali aja. Oke lah guys, itulah tadi pemasangan lampu bohlam ya, dan cara bagaimana cara melepasnya tadi batoknya ya. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Oke,
kasih. Sampai berjumpa lagi di channel Nikah Sehariku. Semoga informasi ini bermanfaat.